Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, karena sudah pukul 19.15, kita mulai saja ya. Ya, Pak. Ya, Untuk Pak. suara saya kedengaran jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Jelas, Pak. Ya, selamat malam. Malam. Ya, jadi kita akan memulai kuliah pertama kita ya. Di pertemuan pertama kita, mata kuliahnya pemrograman web bisnis 1 ya. Betul ya? Betul nggak? Mata kuliah web bisnis 1. Kelompok SI 6BJ. Benar nggak? Ya. Sekarang kalian sudah semester 6 berarti ya. Iya, Pak. Sebelumnya sudah pernah ketemu belum kita? Sudah pernah dapat mata kuliah yang saya ampu belum? Belum, Pak. Jadi ini kali pertama ya. Kali pertama. Oke. Paling di pertemuan pertama ini nanti saya akan jelaskan RPS dan silabus tentang materi kita dan kita perkenalan ya, karena kita belum pernah ketemu ya. Nanti juga saya akan membagikan jadwal untuk kuliah offline, di mana form kuliah offline-nya sudah kalian isi di link yang saya kasih ya sebelumnya ya. Sudah diisi semua belum? Sudah, oke. Okay. Baik, saya coba share screen dulu. Sehat-sehat semua ya. Pak, saya. Oke. Okay. Oh, Pak. Ya. Izin, Pak. Ya. Pak, saya izin sholat dulu ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Apakah screen-nya sudah tampil? PowerPoint-nya? Sudah ya? Ya. Baiklah, saya akan mulai ya. Jadi, ini biodata diri saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Randy Rian Krishna Putra. Ruang kerja saya di BSI ya. BSI itu di gedung 1, di lantai 2, di tengah-tengah. Diimpit oleh lab ya. Tahu semua ya. Ya, untuk nomor WA-nya itu ya. Sudah saya buatkan grup juga. Ada yang belum gabung di grup? Sebentar ya, saya coba setting dulu. Oke. Nah, itu biodata diri saya ya. Jadi nanti kita kuliahnya seperti biasa ya. Nah, karena pandemi ini kita masih online ya untuk pertemuan-pertemuannya, tapi kita sudah menuju ke perkuliahan hybrid ya, di mana hybrid itu merupakan perkuliahan online dan offline ya. Jadi nanti kalian akan kalau yang mau kuliah offline
dua minggu sekali, ya. Setiap minggu itu kuliah, ya, tetap kuliah, tetapi satu pertemuannya offline, satunya online, ya, seperti itu. Tapi tidak dipaksakan juga kalau kalian tidak mau online, kalian bisa, oh, kalau kalian tidak mau offline, kalian bisa online, ya, seperti itu. Sebentar dulu, saya coba cek. Oke, ya. Nah, untuk penilaian sama ya, seperti semester-semester sebelumnya, kehadiran Anda itu dinilai 10%, untuk tugas 20%, untuk UTS-nya 30%, untuk UAS-nya 40%. Seperti itu. Nah, ini di skip saja. Nah, untuk penentuan grade nilai ya. Grade nilai juga sama ya. Ya, grade nilai juga sama ya. Jadi, kalau kalian mau lulus itu, kalian harus dapat nilai akhirnya itu di atas 60 ya. Jadi paling kecil itu 60. Kalian baru bisa lulus ya. Jadi untuk mata kuliah web business ini kan yang pertama ya, web business 1. Jadi di semester depan kalian dapat lagi web business 2 ya. Jadi kalau kalian enggak lulus web business 1, Anda terpaksa diwajibkan untuk mengulang atau ambil SP supaya bisa dapat web business 2-nya mata kuliahnya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian dapat nilai akhirnya itu 81 sampai 100 itu kalian dapat grade A. Kalau 71 sampai 80 kalian dapat grade B. Kalau 60 sampai 70 dapat grade C ya. Di bawah 60 kalian dianggap gagal atau tidak lulus ya. Artinya kalian mengulang. Nah, kalau kalian temukan di web mahasiswa kalian saat mengecek nilai-nilai kalian 999 itu artinya tidak ada nilai. Tidak ada nilai itu artinya kalian tidak mengikuti ujian ya. Kalau kalian ikut ujian tapi kalian salah semua jawabannya, itu nilainya 0. Tapi kalau tidak ikut ujian, nilainya 999 ya. Kalau tugasnya 999 berarti kalian enggak mengumpulin tugas, seperti itu ya. Nah, untuk tugasnya nanti sepertinya akan take home ya. Untuk tugasnya take home atau bisa di lab nanti ketika offline. Tapi nanti kita lihat kalau ada yang tidak pilih offline, kemungkinan tugasnya online ya. Untuk UTS-nya nanti juga belum tahu ya rencananya. Kalau memungkinkan sih di lab, karena lebih enak ya, jadi langsung. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka akan online. Begitu juga dengan UAS ya. Kalau memungkinkan akan dilaksanakan di lab, kalau tidak memungkinkan akan dilaksanakan online. Nah, ini bisa di-skip aja. Nanti kalian bisa baca-baca. Nah, untuk grup WA sudah gabung semua. Untuk classroom-nya udah gabung semua belum? Sudah, Pak. Sudah, ya. Jadi, untuk mengisi absensinya, silakan kalian ke Google Classroom. Ya. Ini tampilan saya, tampilan apa nih? Google Classroom apa PowerPoint? Classroom. Google Classroom, ya. Nah, jadi absensi untuk pertemuan pertama, silakan kalian isi di Google Classroom, ya. Seperti itu. Nah, untuk informasi seputar kampus bisa dapatkan di grup Atmaluhur ya. Sekarang udah ganti jadi ISB. Nah, kalau berhalangan hadir, kalian infokannya ke saya ya. Bisa
Japri lewat WA atau lewat SMS ya. Kalau izin atau sakit atau berhalangan bisa Japri ke saya ya. Nah, untuk kuliah pengganti biasanya kalau online ini biasanya sebelum perkuliahan itu videonya sudah saya buat ya. Tapi kalaupun ada kuliah pengganti nanti kita diskusi dulu kapan waktu kita mau kuliah penggantinya. Kalian kosongnya di hari apa, jam berapa, dan saya kosongnya di hari apa dan jam berapa, nanti kita diskusi dulu untuk kuliah pengganti. Nah, untuk komplain nilai ya. Untuk komplain nilai, biasanya kan ada waktu masa komplain nilainya ya. Jadi untuk komplain nilai di mata kuliah saya, kalian tidak perlu menunggu waktu komplain nilai dibuka ya. Ketika UTS sudah selesai, tidak sampai satu minggu itu nilai kalian sudah keluar, itu saya bagikan dulu. Nah, di situ kalian bisa tinjau atau komplain ya kalau tidak sesuai. Begitu juga dengan UAS ya, ketika UAS satu minggu, maksimal satu minggu setelah UAS dilaksanakan, biasanya nilai kalian sudah keluar ya. Jadi kalian bisa cek dulu nilainya sudah sesuai apa belum, karena kemungkinan bisa terjadi juga kesalahan dalam koreksi ya, human error biasa ya. Jadi jangan sungkan, jangan malu-malu. Kalau sekiranya kalian menganggap nilai yang kalian terima itu tidak sesuai dengan yang kalian kerjakan, kalian komplain saja ya. Bisa jadi saja itu kesalahan koreksi. Nanti kita cek sama-sama ya. Nah, selanjutnya saya bahas tentang RPS ya. Kayaknya ini saya bahas sedikit aja ya. Nanti kalian untuk RPS-nya kalian bisa sudah dapat belum RPS dan bahan ajarnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, jadi untuk RPS rencana pembelajaran ini saya sekilas saja apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Nanti kalian bisa lanjutkan baca-baca di rumah ya. Nah, jadi untuk mata kuliah ini capaian pembelajarannya ya. Yang pertama, saya zoom aja deh. Yang pertama, memahami bahasa pemrograman PHP dan JavaScript ya. Jadi kita akan menggunakan, kita akan membuat sebuah website ya, website bisnis, website e-commerce dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Jadi capaian belajar itu kalian nanti akan membuat sistem website ya berbasis OOP, Object Oriented Programming, dengan menerapkan IRD ya, seperti itu. Jadi yang pertama kalian diharapkan memahami bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Yang kedua, memahami framework CodeIgniter dan Bootstrap ya. Jadi kita akan menggunakan framework CodeIgniter ya. Jadi framework CodeIgniter ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan Bootstrap ini adalah framework untuk CSS ya. Yang ketiga, memecahkan dan menganalisa dengan studi kasus dalam bentuk IRD. Ya, jadi nanti kita akan membuat sebuah project. Nah, project itu akan diawali dengan rancangan IRD dulu. Ya. Dari IRD kita akan membuat database-nya, baru kita akan membuat sebuah aplikasinya. Ya. Yang keempat, mengimplementasikan analisa tersebut ke dalam sistem berbasis website OOP. Ya, jadi kita akan membuat sebuah website berbasis OOP ya, Object Oriented Programming, atau biasa disebut juga dengan pemrograman berorientasi objek ya. Nah, diharapkan selesai mata kuliah ini ya, kalian mampu memahami Bootstrap ya. Jadi kita akan membuat halaman admin sebuah website e-commerce. Nah, nanti di mata kuliah web bisnis 2-nya kalian akan dilanjutkan dengan membuat website e-commerce bagian front-end-nya, bagian pengunjungnya. Nah, untuk yang web bisnis 1 ini, kalian akan membuat bagian admin-nya, bagian back-end-nya, seperti itu.
Yang kedua, memahami bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Yang ketiga, memahami mengimplementasikan IRD ke dalam database MySQL ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dari data dari rancangan IRD tersebut kita akan buat tabel untuk database MySQL-nya. Yang keempat, memahami konsep MVC dalam framework CodeIgniter ya. Memahami syarat dan kriteria pembuatan website dengan IRD, memahami membuat codingan CRUD ya. CRUD itu artinya create, read, update, delete ya. Jadi create itu kita akan menambahkan data, read itu membaca data, update ini adalah mengupdate ya atau memperbarui data, D ini adalah delete untuk menghapus data ya. Yang ketujuh, memahami sintaks dalam bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Yang kedelapan, mengimplementasikan sistem berbasis website dengan studi kasus ya. Di mana studi kasusnya adalah website e-commerce ya gitu. Nah, itu sekilasnya ya untuk pustakanya kalian bisa baca. Nah, ini di bawahnya sudah per pertemuan ya. Ini minggu pertama kita hasil capaiannya apa? Pembelajarannya apa? Nah, ini kalian bisa lanjutkan di rumah bacanya ya. Jadi ini rincian pertemuan kita dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Itu untuk RPS-nya. Selanjutnya untuk bahan ajarnya di-download ya. Bahan ajarnya saya sudah share, sudah kalian download belum? Halo. Sudah, Pak. Sudah. Ya, jadi ini bahan ajarnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, di mana nanti kalau ada update materi akan diberitahukan, ya. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Ya. Kayaknya kita nanti saya coba perkenalannya untuk kalian nanti di offline aja ya, di pertemuan selanjutnya. Ini kita coba bagi dulu untuk kelompoknya ya, siapa-siapa yang akan hadir di minggu kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi karena kemungkinan ada beberapa mahasiswa yang ini kan untuk kapasitasnya itu kan berapa orang nih? Kalian lab berapa ya nih ya? Lab tiga ya? Iya. Bentar, saya lihat kapasitasnya dulu. Berapa ya kalian? Tahu nggak? 16. 20 apa 25? 25 mungkin. Iya, lab 3 25 ya. Berarti nanti saya akan bagikan 25 orang. Ya. Ada yang belum isi ya? Udah isi semua kalian? Iya, Pak. Ada yang belum isi ya? Ada, Pak. Nanti diisi. Saya belum, Pak. Makanya belum, Pak. Nah, seperti ini kan Oke, nanti ini masih ada untuk minggu kedua, keempat, enam, sembilan, sebelas, tiga belas ini masih sisa 7 orang ya. Jadi kalian bisa pilih. Saya coba download dulu deh. Kalian kerja semua? Ya, Pak. Kerja ya? Iya, Pak.
Rebahan, Mbak. Rebahan. Berarti udah hampir 1 tahun ya kuliah online ya? Iya, Pak. Lebih, Pak, kangen. Lebih. Sudah kangen sama kampus? Kangen banget. Lebih enak online apa offline? Online kan enak. Enak offline lah. Enak offline. Banyak, Pak. Offline atau belajaran? Enak online, Pak. Nilai gede. Iya, ya. Online nilai gede ya. Ya, ini ya jadinya hasil form yang sudah kalian isi. Harusnya sesuai dengan yang kalian inginkan ya, karena belum memenuhi kuotanya. Ya, Pak. Coba saya merahin dulu deh. Nah, silakan kalian cek untuk nama kalian. Ini saya sortir dulu. Dicek dulu untuk ini. Nah, benar nggak? Ada yang keliru nggak? Kita coba koreksi dulu. Siapa tahu kalian ada yang salah isi form. Silakan cek nama kalian untuk di minggu 2, 4, 6, 9, 11, 13. Benar, Pak. Saya belum, Pak. Belum menjawab, Pak. Apa sekalian mau isi di sini? Boleh kalau mau sekalian. Jadi nggak susah. Yang belum, NIM-nya berapa? Namanya siapa? Berminat apa tidak? NIM. Ya. Saya, Pak. Satu-satu. Saya, Pak. 103, Pak. 18.500. Pak. 18.22.500.103, Pak. Nama? Arialdi. 103 dulu, bentar. 103 nama? Arialdi Japian Hasim. Nanti saya cek deh namanya. Ini berminat apa enggak offline? Hasim. Minat. Berminat. Minat, Pak. Minggu? Minggu ada dua pilihan. Ini. Minggu 2, 4, 6, 9, 11, 13, atau 3, 5, 7, 10, 12, 14? Kenapa? Minggu 2 atau minggu 3? Minggu. Yang punya SIM, 2 SIM. SIM. Minggu 2, Pak. Yang lain? Minggu 2, Pak. Para, Pak. Name-nya? 56. Tara. Karim, apa? Tara. Ya, Pak. Minggu? Kedua, 4, 6, 9, 11, 13. Ada yang lain? Pak, saya kemarin udah japri, Bapak, yang di WA. Saya mau pindah yang kedua, 4, 6, Pak. Name? Tim 172. Siti Maina. Nah, iya betul. Yang lain? Udah belum tadi? Udah ya? Udah, Pak. Ada yang lain? Udah semua? Udah, Pak. Oke. Berarti yang di minggu ini kemungkinan bisa bertambah ya, kalau ada yang belum isi. Saya coba hitung dulu. 21 orang sementara ya. Oke ya, ini ya. Sudah oke. Untuk minggu 3, 5, dan seterusnya. Berapa orang nih? 6 orang. Sudah oke belum namanya?
Ada yang silakan dicek dulu. Sudah oke? Okay? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Okay. Ada yang mau ditanyakan untuk perkenalan kita? Pak, gini Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kalau kita udah kuliah offline, tapi tiba-tiba nggak bisa di hari itu, Pak. Bisa ganti ke minggu genapnya nggak, Pak? Kalau masih kosong, bisa. Kalau yang di minggu itunya sudah full orangnya, nggak bisa. Terpaksa kamu online. Gini ya, perkuliahan hybrid ini kan gabung ya online dan offline. Tapi online-nya itu tetap jalan ya. Jadi sebenarnya kalian itu tetap kuliah online, setiap minggu tetap kuliah online, cuma ada waktu untuk offline-nya itu tidak sebenarnya tidak benar-benar kuliah ya. Tapi lebih ke arah saya bantu kalian, di mana misalnya kalian ada kendala error atau kendala di materi apa, nah itu kita bahasnya di offline. Tapi sebenarnya itu kalian tetap kuliah online ya. Jadi setiap minggu itu kalian sebelum perkuliahan itu kalian harusnya sudah dapat videonya ya, video perkuliahannya, tutorialnya. Kalau materi kan sudah dapat semua tuh. Nah nanti beberapa hari sebelum perkuliahan dimulai minggu tersebut, nanti kalian sudah dapat videonya di YouTube. Jadi kalian belajar dulu di rumah, nanti saat di kampus, saat offline-nya, baru kalian kalau ada error atau kendala, baru kita bahas di kampus, di lab, seperti itu ya. Sistem belajarnya, gitu. Jadi nanti di offline kuliah di lab-nya, di pertemuan di lab-nya itu, saya sudah tidak menerangkan materi lagi, ya gitu. Paling kalau ada beberapa yang mau didemokan, nanti saya akan demokan. Seperti itu. Jadi kalau yang berhalangan hadir, bisa hadir di minggu depannya, tapi info dulu. Nanti saya cek apakah masih ada kuota apa enggak. Ya, gitu. Yang berhalangan hadir, bisa japri saya. Ya. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Jadi untuk minggu pertama ini belum ada materi dulu ya. Jadi nanti untuk di PowerPoint kan ada mana nih? Di PowerPoint kan seharusnya di pertemuan pertama kita ini sudah ada materi ya, pendahuluan dan instalasi. Nah ini nanti saya akan gabungkan ke pertemuan kedua saja. Ya, seperti itu. Mana pertemuan keduanya? Nggak ada ya? Yang sudah download, ada nggak pertemuan keduanya? Kayaknya nggak ada nih. Saya upload dulu, tunggu sebentar dulu. Oh, sudah ada ya. Teman duanya sudah ada. Oke, bentar. Saya isi ini dulu. Faris Al-Faik, minggu 3. Ada yang lain? Saya, Pak. Pak. Ya, name? 18225059. Minggu berapa? Ketiga. Namanya?
Sekar. Sekar. Sekar Widya Lestari. Iya. Oh, udah ada nih. Yang lain? Ya, nanti Excel-nya nanti saya kirim ke kalian biar kalian bisa cross-check lagi ya. Stop sharing dulu. Jadi untuk perkuliahan pertama kita kurang lebih sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak, Pak. Tidak ada, ya? Pak. Aplikasi apa saja yang mau disiapin, Pak? Aplikasinya yang harus disiapkan, yang pertama, ini saya ketik. Nah, nanti saya ketik juga di grup WA deh. Ya, Pak. Sebentar dulu. Pak. Aplikasi yang harus disiapkan. Oh, iya. Untuk di lab-nya nanti kuliahnya, kalau bisa kalian bawa laptop masing-masing ya. Karena kan kuliah online ya. Kuliah online harusnya kalian kerjakannya di laptop masing-masing. Jadi nanti biar nggak susah, nanti bawa laptop aja ke kampus ya. Jadi ya, di laptopnya diinstal dulu. Yang pertama, XAMPP ya. XAMPP. Yang kedua, Sublime Text. Yang ketiga, linknya nanti saya share ya. Kode meter, keempat, template. Link download, menyusul. Ya, jadi ada empat file yang harus kalian siapkan. Yang pertama XAMPP, itu aplikasi. Yang kedua Sublime Text, itu kalian opsional ya. Kalian bisa pakai Notepad++, boleh pakai Visual Studio Code, boleh pakai kode editor yang lainnya juga boleh, bebas ya. Yang ketiga nanti kode igniternya kita masih pakai yang versi 3, itu untuk framework PHP-nya. Yang keempat template admin, template adminnya nanti saya akan kasih link-nya untuk kalian download. Jadi nanti di pertemuan kedua atau di ya di pertemuan keduanya kita sudah mulai instalasi framework-nya dan sudah mulai membuat project-nya kuliahnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan kita sampai di sini ya. Iya, Pak. Selamat malam. Malam, malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.